hari ini aku mau review 5 jenis makanan warna pink nih guys, yang tadi aku udah beli di supermarket. Yuk langsung aja kita cobain nih guys. Pertama aku mau yang ini dulu ya guys. Udah aku buka ya. Nah ini dia isinya. Yang kayak gini kan. Terus rasanya itu guys, manis terus crunchy-crunchy. Dan rasanya enak banget. Ada asamnya dikit sih guys, rasanya strawberry. Mungkin asamnya dari strawberry ya. Ya, menurut kamu nilainya berapa untuk isi ini? Aku kasih, menurut aku sih ini enak ya. 1 sampai 10 berapa nilainya untuk koisi ini? 8. Oke. Okay. Ya. Abis itu makan apa lagi? Yang kedua. Hello Panda ya. Panda. Hello ini Panda. Makanan yang kedua ya? Iya, ini kesukaan aku. Wow. Nah, tadinya. Itu bener ya warna pink dalamnya yang tadi ya? Iya, ini cuman yang ininya brown, tapi kalau pas kita gigit nih. Oh maksudnya isi dalamnya warna pink. Coba. Oh iya bener. Oh iya warna pink bener. Berarti bener ya. Itu nama makanannya apa? Nama makanannya ini Hello Panda guys. Enak gak? Rasa strawberry enak. Jadi ini nilainya 10. Nilainya berapa? Ini kan kan aku jadi 10. 10. Oke. Okay. Selanjutnya makanan yang ketiga. Permen. Oke. Dibuka dulu. Oke. Kita gunting. Oke guys, jadi ini udah aku buka ya guys. Nah, ini kita saja kita buka kan. Cobain ya guys, satu aja. Ini kecil banget. Kecil ya. Tuh. Ini rasa apa? Ini namanya permen rasa apa? Cerimin. Kasih lihat permennya rasa apa? Kasih lihat ke kamera. Cerimin. Oh, tapi benar yang warna pink ya, dalamnya ya. Gimana ra? Pedas gak? Rasanya ada pedasnya pedas, gak? Pedas, buat anak-anak berarti gak boleh ya? Iya. Kamu gak boleh anak. Min. Menurut kamu berapa nilainya untuk permen frost itu? Iya, enak banget. Kamu kurang suka. Jadi 1 sampai 10 berapa?